Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mau mereview mobil Traga hitam. Ini tampak depan aminatan yang ada rak stainless di atas cabin. PM Aktor Bis ini tak supplier. Kata tolong murah. Ini tampak cabin depan Next Generation Al-Wafi Putra Mandiri dengan perpaduan warna kuning sama oranye, hitam kuning sama oranye. Cabinnya sendiri di cutting stiker warna hitam top ya, ini warna hitam top di full cutting warna hitam top. Nah, untuk kita lihat bumpernya. Untuk bumpernya sendiri memakai lampu Avante dengan perpaduan warna hitam dop sama oranye, pelapisnya oranye. Ini juga ada tambahan lampu pedang atau lampu apa itu, lampu kumis atau lampu alis itu yang di bis itu. Ada cutting stikernya di atas bumpernya, kelihatan sampring official dari seri khas Ngalam Jawa Timur. Dari Bali, tampak dari sisi sebelah kiri ada logo ikan sama jangkar gitu. Dan juga ada ratingan di pintu samping sisi kiri. Fantastik perpaduan warna kuning sama oranye. Ini saya berkabin juga widok. Widoknya sendiri memakai perpaduan warna oranye sama kuning. Nah, ini untuk tangganya full box, tembus ke samping sebelahnya. Nah, ini untuk kacanya pintu samping sebelah kiri ada tulisan lagi sibuk ngejar warna duit, jadi tidak peduli warna kulit. Kita lihat di dalam interiornya, ini ada pelapisnya warna oranye, pelapis pulsak. Warnanya oranye, full oranye di dalam interiornya. Tampak jok-joknya sudah dilapisi pelapis warna oranye sama plafon-plafon atas full. Kelihatan bersih, rapi. Juga ada tambahan karpet istimewa. Kita lihat ke pengaman. Nah, pengamannya sendiri memakai stainless warna, pipa stainless dengan variasi tambahan akrilik dengan ada tulisan itu warning, masukkan bahan sesuai dengan aturan. Slebornya sendiri hitam top, disesuaikan dengan baknya ya. Nah, itu ratingnya juga ada.
aktor fish, sindikat supplier fish, supplier ikan. Dan untuk dalemannya, nah ini dalemannya cat warna oranye ini, sama birnya ini warna perpaduan warna kuning sama oranye. Sama ini. Tampak dari samping sebelah kiri. Untuk belakangnya stainless untuk bahan lampunya ini. Nah, ini memakai lampu full full. Lampunya pakai stainless. Lihat, ada tambahan fiber di baknya. Jadi baknya ini tambahan bak asli, tapi ditambahi fiber. Dapat ada tambahan fibernya. Dan untuk sisi kanannya sama. Nah, yang beda cuman model dari katingan stikernya. Torfish sama. Jadi sama ini. Nah, itu yang dengan kepleknya ada tulisan jangan, kalau di sini sirik. Di sangat sirik kanan kiri. Ini model pengamannya yang ada tulisan Sampring official from zero to hero. Nah, lanjut ke depan. Dari sisi sebelah kanan juga ada, ini juga ada logonya Torfish, logo ikan tapi berbeda logonya. Untuk kaca sampingnya jangan kebanyakan ngelirik, nanti sakit. Nah, untuk kita lihat di interior bagian sebelah kanan. Nah, ini cakep ini. Mobilnya dari Bali. Nah, ini untuk tangganya tembus dan ada lampu LED di atasnya. Samping jadi kalau malam keren. Kembali ke depan. Nah, ini penampakan dari depan. Untuk reviewnya saya akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.